Alright guys, welcome back to my channel. Oke deh, video kali ini gua bakal memperlihatkan kalian bagaimana cara counter di mid lane jika lawan kita menggunakan hero Vexana. Seperti yang kita ketahui bahwa hero ini lagi hype kan di MPL, pokoknya di pertandingan Mobile Legend ini hero banyak banget dipakai, yaitu Vexana sama dan Nana juga. Jadi gua bakal nunjukin kalian gimana cara counter hero tersebut. Baiklah, kita langsung aja ke replaynya. Gua menggunakan di sini hero Zac. Ini lumayan panjang nih pertandingannya, karena di sini udah di ban Nana, Novaria, sama apa ya, lupa gua. Pokoknya midnya di ban, banyak yang di ban, jadi gua menggunakan Zac di sini. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita lihat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Di sini gua langsung ke mid ya. Mereka menggunakan apa? Lance, Vexana, Brody sama apa itu namanya? Aduh, lupa gua nama hero-nya. Bagaimana rasanya berada di atas piringku? Kena skill satunya sana. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berat. Aduh, keambil. Aduh, keambil. Sorry, sorry guys. Nice. Kita bantu ke God Lane dulu ya. Tapi gua belum punya skill Aurora dan Tobias. Empatnya levelnya masih level untuk kalian. Aduh, level gua masih level 3 bro. Gua di sini mati nggak ya? Lupa gua. Kayaknya mati. Aduh, mati ya. Apa ya? Totalnya 4 detik lagi. Gua langsung ke tengah terus. Kita kontes turtle dulu sini. Tidak akan mengubah rencanaku. Makhluk tanpa antena terlihat aneh. Lupa gue namanya. Karena di event-event gede juga mereka menggunakan Vexana banyak banget. Solo pro player pakai juga tarik nih sama ini. Mati lagi gue nih. Gak apa-apa, kita kalah di early ya. Ini
Ini fight-nya lumayan lama. Gather up the turtle. Understood. Alpha. Alfanya mati. Aduh, jungler kita mati. Mundur aja sih sebenarnya. Itu fighter kita masih bertarung. Lanjutkan pesta makannya. Faktor kita lumayan hebat ya. Bagaimana kalau kau menuju? Lumayan GG juga dia main. Pokoknya kita tugas kita jagain jungler kita. Understand. Meninggoy lagi. Dia memanggilku. Pokoknya gua kayak gitu game plan-nya, selalu lihat posisi berada di turtle di mana gitu. Sekarang kan turtle-nya di atas, jadi kita harus ngegeng ke atas, bantuin fighter-nya di XP lane. Bagaimana kalau kau mengunjungi anak-anakku? Tapi gua seringan pakai ulti sih ya. Aduh kan, di sini salah gua. Gak apa-apa lah, turtle-nya masih 37 detik. Jungler kita mati berapa kali? Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berani. Udah gua suruh pergi. Back masih juga. Ini lansenya lumayan lah. Ini gua salah seringan ini. Ada turtle ya. Tetap waspada walau sudah memakan. Brody meninggoy dah. Kematianku tidak akan menjadi akhir dari faktor kita. Lumayan GG lah di sini, bantuin karena dia pakai lapu lumayan tebal kan, terus lumayan sakit. Hidup lagi. Aku akan kembali untuk kalian.
lumayan banyak jebol nih. Tengah mid kita udah anak-anakku selalu bersama. Ker gua enggak kena. Sorry. Pancingnya lumayan licin. Jadi susah. Vektornya lihat. Aku telah menambahkan elemen baru ke dalam permainan ini. Salahnya kita di bawah semua. Enggak apa-apa. Apanya masih 16 detik. Cepat berkuadan azami selalu bersama. Gua salahnya di sini nih. Ada dapat pada walau sedang makan. Kalastia memanggilku. Launch attack. Initiate retreat. Lanjutkan pesta makannya. Jangan slow, jangan slow. Tidak berhasil kill. Oh, gua campur Rodi lagi. Lumayan alot ya. Alpha ya kayak gitu kalau Alpha. Alpha bukan Alpha sih. Apa namanya? Alpha kan? Understood. Request backup. Tunduklah padaku atau ditelan oleh anak-anakku. Request backup. Mereka ngelot ya. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berani akibat perbuatan. Bagaimana kalau kau mengunjungi anak-anakku? Bukan Alpha, apa namanya junglernya, lupa gua. Alpha bukan ya, betul ya. Sorry ya kalau salah. Help, tolonglah mid. Dia mau buy one sama Lance. Apa masih lot pertama. Lancenya lumayan sulit dilawan. Our turret has been destroyed.
Anak-anakku selalu bersama. Rasakan kekuatanku. Initiate retreat. Aurora dan Tobias, aku akan kembali untuk kalian. Perlawanan tidak akan membuahkan hasil. Oke, guys. Pamit ya. Tek mana? Bagaimana rasanya berada di SM-nya, dapat SM kita ya. Makhluk tanpa agenda terlihat aneh. Aduh. Lancarnya licin banget, sumpah. Gua di sini. Nice. Coba mundur. Sakit. Iya, memanggilku. Hancurnya lumayan licin. Dikejar hancur. Anjay.
Golnya imbang ya. Killnya sama 25-24. Udah menit 18. Mundur cuy. Kita lihat minimap-nya aja ya. Itu di byway ini. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup. Aduh, tanker. Ngapain? Lumayan tebal ya. Lanjutkan pesta makan ya. Mundur. Bagaimana kalau kau mengunjungi anak-anakku? Ultimate 210. Tunduklah padaku atau ditelan oleh anak-anakku. Ini kekuatan. Aku akan berubah untuk kalian. Tunggu, enggak dikejar. Gua mau habis sini. Aurora,
dan Tobias, aku akan kembali. Kalah gua di sini, nggak dapat. Udahlah, kita lawan satu. Lanjutkan pesta makannya. Don't give up. Let's try again. Request backup. Bagaimana kalau kau mengunjungi anak-anakku? Bagaimana rasanya untuk berada di atas diri? Anak-anakku selalu bersama. Sorry Tigreal, nggak kuat gua. Semua hal bisa dimakan. Kalau 25 menit. Masih bisa. Tetap waspada walau sedang makan. Tunduklah padaku atau ditelan oleh anak-anakku. Download. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berani. Aurora dan Tobias, aku akan kembali untuk kalian. Lumayan gak kompak. Malam lah kalau solo rank kayak gini nih, solo. Anak-anakku selalu bersama. Bagaimana rasanya berada di atas piring? Launch attack!
Bagaimana kalau kau mengunjungi? Launch attack! Request backup! Request backup! Okay! An enemy has been slain! Aku telah menambahkan enemy lain! Oke guys, victory. Dan kita lihat item yang gua gunain nih. Gua gunain sepatu magic, terus ini buat mana ya? Enchanted talisman, terus attack speednya sama ini juga movement gitu, S-Queen 1 ini buat hero-hero yang tebal-tebal karena lance juga semi tank ya, sama Esme, terus apa ini hero-nya lupa gue namanya, ini juga dia semi hybrid ya. Jadi gua gunain ini buat ini karena ada pasifnya ya. Memberikan damage ke target akan mengurangi efek shield dan pemulihan HP mereka menjadi 50% dari jumlah aslinya selama 3 detik. Jadi kayak Esme kan dia punya regen gitu. Makanya gua gunain ini. Dua ini. Ya, oke, sampai segitu aja dulu buat videonya. Makasih yang udah nonton sampai segini. Oke, bye-bye.